Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali memberikan nasihatnya sebagai berikut. Kehidupan memang diciptakan dengan berbagai kekeruhan. Sementara dirimu masih menginginkan sebuah kejernihan dari berbagai kotoran dan keburukan. Inilah keadaan dunia sebenarnya. Ia dikelilingi berbagai kenikmatan, banyak tanggung jawab dan sangat menyedihkan. Berbagai aneka ragam warna dicampuri dengan berbagai kotoran dan diliputi berbagai kelelahan. Sementara engkau selalu berada dalam kesedihan. Jika engkau menjumpai istri, anak, sahabat, dan menemui pekerjaan, rumah sebagai tempat tinggal, kantor sebagai tempat bekerja, maka di antara sekian banyak itu pasti ada yang membuat kekeruhan jiwamu. Bahkan ada yang bersikap buruk terhadap dirimu. Engkau harus pandai memadamkan panas keburukannya dengan kesejukan kebaikan, agar dirimu bisa selamat dari gangguannya. Allah menciptakan kehidupan dunia ini terdiri dari dua hal yang berlawanan. Dua macam yang saling bertolak belakang. Misalnya ada kebaikan dan keburukan, kejahatan dan kemuliaan, keindahan dan kerusakan, kebahagiaan dan kesedihan. Kemudian setiap bentuk kebaikan, keindahan dan kebahagiaan akan terus meningkat dan mendapat posisi di dalam surga. Sementara setiap bentuk kejahatan, kerusakan dan kesedihan berkumpul dan mendapat kedudukan di neraka. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunia itu dilaknat bersama isinya kecuali orang yang berzikir atau ingat kepada Allah, orang yang memberikan bantuan kepadanya, orang alim dan orang yang belajar ilmu pengetahuan." Hiduplah dengan belajar dari kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Jangan biarkan pikiranmu melayang dalam dunia khayalan. Jangan engkau hidup dalam dunia imajinasi. Usahakanlah menggapai dunia idealisme yang tinggi. Lalu terimalah kehidupan ini sebagaimana adanya. Hendaknya engkau mampu menyesuaikan diri guna menjalani dan mematangkan kehidupan. Seorang sahabat sejati sekalipun tidak akan dapat sempurna menurut kehendakmu. Seorang istri yang setia tidak akan pernah dapat sempurna menjadi orang yang engkau harapkan. Karena itu, engkau harus belajar menyesuaikan dengan kehidupan. Dalam sebuah hadis dinyatakan, janganlah seorang suami terlalu membenci istri jika dia tidak menyukai salah satu dari sikapnya, sebab dia pasti akan menyukai sikap-sikap lainnya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya engkau saling menutupi, mendekatkan diri, memaafkan, saling mengampuni kesalahan, saling mengingatkan dan mengambil sesuatu yang termudah, kemudian diiringi dengan meninggalkan perkara yang susah. Terkadang engkau harus menutup mata dari kesalahannya, dan kadang pula engkau harus melupakan masalah-masalah
yang dialami secara nyata dalam kehidupan. Barang siapa yang tidak dapat bersikap manis dalam masalah yang dihadapinya, maka ia akan tertusuk taring dan akan diinjak kaki anjing. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.